Okay guys, so Akmal nak cuba pasangkan transmitter yang receiver ni ke handphone Akmal. So Akmal ambil ni, okay, wire yang yang mic ni Akmal letak dia port yang ni, mic. Okay, Akmal letak dekat port yang out. Okay, and then Akmal onkan. Ni Akmal onkan dia. So Akmal letak dekat Akmal punya handphone. Akmal onkan dia. Okay, so Akmal dah onkan dia. So yang ini adalah transmitter A. So transmitter A ni Akmal dah letakkan dead cat. Sebab Akmal tengah pasang kipas tau sekarang. So mungkin dia punya bunyi tu akan ada akan okay sikit kot. Ini adalah audio daripada transmitter B. Okay, yang ni adalah audio daripada transmitter B. So dia ada fungsi stereo dan mono tau. So apa dia stereo dan mono tu? Stereo dia akan separatekan korang punya audio tu. Okay, macam mana? Okay, aku setkan kejap stereo. Okay, aku setkan kejap stereo. Okay, so sekarang adalah stereo. Okay, dia akan ada beza. Korang pakai headphone ataupun earphone mungkin ada beza lah. So yang ini yang A, A mungkin belah kanan korang kot. Dia side by side. Kalau mono, dia satu mikrofon akan akan keluar audio dua-dua belah. Okay, Akmal akan try juga kat luar audio dia macam mana. So stay tune lah korang. Hai korang, so hari ni Akmal nak try mic Synco yang Akmal baru unboxing semalam tu. So semalam Akmal dah unboxing kan. So hari ni Akmal nak try kat luar pula, nak tengok jarak dia jauh mana dia boleh pergi. Okay, so yang ni Akmal dah on kan. Okay, yang dia punya transmitter Akmal dah dekat-dekat handphone. So yang ini Akmal dah on. Okay, yang ni Akmal dah on untuk B. Okay, test macam mana audio dia, okey tak? So yang ini pun Akmal on juga. Okay, kalau on dia akan keluar logo Synco. Ha, kalau korang boleh nampak Akmal dah letakkan punya dead cat kat sini. So kalau contoh kata korang kat luar ada macam angin ke ataupun macam ada bunyi-bunyi kat luar, dia akan reduce lah korang punya bunyi-bunyi luar tu. Kejap lagi Akmal akan pergi ke jauh sikit untuk try dia punya jarak dia macam mana, okey? Okay guys, actually masa ni Akmal salah setting sebenarnya. Akmal tak check betul-betul setting dia untuk external mic. So Akmal pun tak check balik video tu audio dia masuk ke tak masa kat taman. Dah balik baru Akmal check, rupanya audio tu daripada external mic memang tak masuk. So untuk test jarak memang tak jadilah. So itu sajalah untuk video kali ni. Okay, so kalau korang suka, korang boleh like, comment dan subscribe. Bye.